Beberapa pasien demam berdarah dengue atau DBD kiwari keur mamejehna dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung. Dina bulan Maret ieu kacatet 8 kasus DBD diungkulan ku pihak Rumah Sakit Umum Daerah Soreang. Karereana pasien DBD anu dirawat di rumah sakit teh nyaeta balita tur barudak. Usum ngijih anu kiwari keur mamejehna narajang meh sakumna wewengkon ngalantarankeun reungit Aedes aegypti leuwih gampang baranahan. Kukituna sawatara warga di Kabupaten Bandung katarajang demam berdarah dengue atau DBD tur kiwari keur mamejehna dirarawat di Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung. Dumasar kana data nu katampa ku pihak rumah sakit dina bulan Januari 2020, 66 kasus DBD mampuh diungkulan. Eta jumlah nu sakit teh ngurangan batan dina taun 2018 anu jumlahna ngahontal 182 kasus. Ari dina bulan Februari karandapan 21 kasus DBD, turta bulan Maret kacatet 8 kasus DBD diungkulan ku Rumah Sakit Umum Daerah Soreang. Tina 8 pasien anu dirarawat, sawatara pasien diijinan mulang lantaran kaayaanana mimiti cager. Karereanana, pasien DBD anu dirawat di eta rumah sakit teh nyaeta balita jeung barudak. Jadi sebetulnya untuk kasus-kasus demam berdarah untuk musim penghujan seperti ini selalu ada ya, untuk yang dirawat di rumah sakit Soreang. Ini ada beberapa data kaitan dengan kunjungan yang dirawat di rumah sakit Soreang untuk bulan Februari. Di Rumah Sakit Soreang itu ada sekitar 21 kasus demam berdarah, terbagi atas 13 dewasa dan 8 orang. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2019, dengan bulan yang sama, itu sebetulnya terjadi penurunan untuk yang datang ke Rumah Sakit Soreang ya. Sajroning kitu, tarekah RSUD Soreang lebah ngungkulan eta kasus, upama sewaktu-waktu jumlah pasien ngajauh, pihak rumah sakit moal mondah pasien anu datang. Tapi upama ngaleuwihan kapasitas ruhangan, pihak rumah sakit bakal nyorang koordinasi jeung rumah sakit sejena pikeun ngarujuk eta pasien. Rezitia Prasaja, Bandung TV.